kok melakukan itu, kok kenal nggak sama korban pasal itu? Nggak pernah tanda, pernah pakai masker atau tidak? Tidak. Jadi setelah viral baru tahu bahwa itu tetangga begitu? Saya yang pertama mengajari korban pencopetan di sini yang sempat viral di media sosial, dan saya sudah melakukan perdamaian dengan pelaku. Memang pada tanggal 21 Januari sekitar 16.30 telah terjadi upaya tindak pidana pencurian kerasan terhadap korban atas nama Maya. Ternyata pada saat kita amankan, para pelaku dua orang yang berinisial AA dan JE menunjukkan surat perdamaian kepada kita. Nah, ternyata tanpa kita ketahui, korban bersama dengan para pelaku, kedua pelaku sudah melakukan perdamaian. Karena memang mereka adalah tetanggaan.